Di video kali ini kita langsung menggunakan Tunnel 9 dengan strategi Go Wiwi, Golem Wizard Witch. Strategi yang sangat cocok buat kalian gunakan untuk war clan maupun menyelesaikan event witch saat ini. Jadi simak terus strateginya berikut ini. Wow, subscribe lah coy. Kalau enggak, kuratakan deh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jipren Gaming. Mana kabar kalian? War clan semuanya baik-baik sesapa. Baiklah, di sini kita harus siapkan pasukannya, yaitu 5 wallbreaker, 11 wizard, 1 baby dragon, 2 golem, dan 8 witch. Kemudian untuk spellnya kita harus siapkan 1 healing spell, 1 rage spell, 2 jump spell, dan 1 free spell. Lalu untuk bantuannya kita membutuhkan 5 bowler dan 1 poison spell. Baiklah, jika semua sudah siap, langsung saja kita menuju ke strateginya. Baiklah, di serangan kita yang pertama ini kita menemukan Town Hall 9 yang sangatlah mentok. Nah, kalian bisa lihat di sini hero-nya ada berbanking di bagian atas, Archer Queen di bagian bawah, tapi kita bakalan melewati daerah bawah di sini untuk membunuh Archer Queen-nya terlebih dahulu dan memasukkan pasukan kita lebih mudah ya, Sapo. Karena terpancing masuk, kita turunkan Golem sebagai tameng, Witches di kiri kanannya, jangan lupa di tengah juga kita turunkan. Oke, Wizard Wallbreaker untuk membuka jalan di sana, berbanking Archer Queen, jangan lupa bowlernya juga kita turunkan di bagian tengah sini cuy. Beberapa wizard kita tambahkan untuk membantu di bagian tengah. Oke, usahakan masuk ya pasukan kita ke dalam untuk Oke, kita bisa membuka jalan di sini menggunakan jump spell di bagian tengah. Oke, bagus sekali pembukaan jalan yang sangat bagus di sana karena bisa masuk di berbagai tempat. Oke, bersabar. Jika sudah berada di tengah, kita bersiap menurunkan rage spell untuk mengamukan pasukan kita yang berada di sana cuy, di tengah. Oke, bersabar. Kita turunkan healing spellnya jika berkurang nyawanya. Oh, berbahaya, kita turunkan healing spell saya di bagian tengah, di sebelah kiri sedikit. Oke, bagus sekali dapat town hall-nya. Kita bisa turunkan jump spell di bagian kiri sini cuy untuk memasukkan berbanking kita. Kita ability berbanking baby dragon di sebelah kiri. Oke, bersabar di sini cuy. Kita turunkan poison spell ini, kita turunkan di bar banking saja cuy untuk membunuh bar bankingnya lebih cepat. Wizard di atas, kita turunkan saja semuanya wizardnya di sana cuy. Oke, semua defense-nya di sini sudah berhasil kita pastinya sudah berhasil kita hancurkan ya Sapo. Jadi kita freestyle dulu bos. Wah tidak, dengan sangat mudah berhasil kita meratakan base pertahanan Town Hall 9 ini ya. Baiklah, di serangan kita yang kedua ini kita menemukan Town Hall 9 lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk Archer Queen-nya berada di tengah, jadi cukup susah untuk memancing pasukan kita masuk ke dalam. Untuk bar ranking-nya berada di sebelah kanan, kita bisa lewat kanan sini untuk masuk, tapi tebal di sana temboknya cuy, untuk masuk agak susah. Jadi kita lewat atas saja sini. Oke, kita turunkan Golem, lalu Witches untuk memotong jalan. Bersabar, kita jejerkan Witches-nya. Wizard. Oke, nice. Kita buka jalan menggunakan Wallbreaker di sana. Ball banking Archer Queen, kita turunkan juga bowlernya ya di bagian sini. Oke, kita tambah Wizard saja di sini bagian tengah. Oke. Bagus sekali sudah masuk ke dalam, kita bisa turunkan jump spell di bagian tengah. Oke, mantap jiwa. Bersabar. Oke, kita bisa turunkan healing spell, lalu kita turunkan poison spell di bagian tengah sini dan rage spell saja. Oke, mantap jiwa. Sudah mengamuk di sana pasukan kita di yang berada di dalam, berhasil mendapatkan town hall-nya. Oke, bersabar. Kita bisa turunkan jump spell di bagian sini. Nice, mantap jiwa. Oke, bersabar, kita turunkan ini sudah bisa rata ya. Kita bisa turunkan wizard saja untuk membantu di sebelah kiri, lalu baby dragon di bagian bawah sini, wizard lagi di kiri sini cuy, lalu wallbreaker. Oke, nice. Ini sepertinya free spell nggak kepake lagi cuy untuk meratakan base ini, sangat enak ya Sapo. Jadi kita freestyle dulu bos. Mantap jiwa, luar biasa ya. Iya, dua bangunan lagi dan tentunya wah tidak, luar biasa strateginya. Kalian bisa gunakan untuk menyelesaikan event witch. Oke, di serangan kita kali ini kita menemukan tunnel semel lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini hero-nya bar rankingnya berada di sebelah kiri, Archer Queen-nya berada di sebelah kanan, tapi saya ingin membunuh Archer Queen terlebih dahulu. Jadi saya bakal mengawali strateginya dari Archer Queen-nya dari kanan bawah sini cuy. Kita turunkan golem untuk tamengnya, kita buka jalan menekan wallbreaker di sana cuy. Oke, witches kiri kanan, jangan lupa kita turunkan juga di tengah. Oke, wallbreaker lagi, bar banking Archer Queen, kita turunkan wizard. Oke, nice, kita turunkan
bowlernya wizard lagi. Jump spellnya kita turunkan di bagian atas sedikit. Oke, semoga saja bisa masuk semua pasukan kita ke dalam sana. Oke, bersabar. Oke, jika sudah masuk ke dalam, kita turunkan rage spell saja dan healing spell untuk melindungi pasukan kita yang berada di dalam sana. Oke, usahakan dapat town hall-nya terlebih dahulu ya, Sapo. Bersabar, berhasil dapat town hall-nya di sana. Bagus sekali. Oke, poison spell kita buang saja di sini. Ability power banking kita gunakan saja. Oke, jump spell-nya kita bisa turunkan saja di sebelah kiri, cuy. Oke, bersabar. Oke, untuk free spell-nya nih kayaknya nggak kepake lagi. Kalau kita nggak pakai ya kita buang saja di bagian atas sana. Oke, bersabar. Ini sudah kelihatan bahwa ini bakalan rata, cuy. Jadi kita turunkan saja pasukan-pasukan yang sisa kita ini. Ada baby dragon, kita turunkan wizard di bagian atas ini, cuy, untuk membantu. Bersabar, kita turunkan semuanya saja. Oke, sudah berhasil rata. Cukup santai untuk strategi ini ya, Sapo. Masih sangat banyak pasukan, sangat simple pasukannya, strateginya sangat enak ya. Ya, sisa beberapa bangunan lagi, 4 bangunan lagi di bagian atas ini. Oke, nice. Ya, 3 bangunan lagi. Satu archer tower di sana. Serangan sangat cepat ya, Sapo. Mantap juga. Wadidaw, luar biasa ya strateginya. Oke, Sapo, mungkin cukup sampai di sini saya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua untuk menyelesaikan event witch kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Clasher. Bye bye. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.